Tenggorokanku sakit. Hah? Lihat. Apa itu? Aku boleh minta? Wow, kamu membeli keripik kentang yang ada di iklan semalam. Enak tidak? Enak. Ya, wow. Kalian habiskan. Kamu jangan pelit begitu. Lagi pula makan sesuatu terlalu banyak juga tidak baik untuk kita. Go Barbie, go! Kali ini aku harus makan sembunyi-sembunyi. Kalau tidak, bisa habis diserbu Kak Lota, Kak Amon, dan Kak Barbie. Hah? Zebi! Zebi! Masuk! Wah! Ada keripik kentang lagi! Boleh aku minta? Maaf, untuk yang satu ini tidak boleh. Dia jadi pelit. Teman-teman, ayo makan malam. Ah, tinggal satu. Kenapa di situ? Hap, hap. Kakak diam-diam mengambil keripik kentangku ya? Tidak. Sepertinya Kak Amon ingin mengambil keripik kentangku tanpa izin. Kenapa kamu di sini? Hah? Kamu mengambil keripiknya ya? Bukan aku, tapi Zebi. Aduh, sepertinya tenggorokanku gatal. Kenapa masih pagi begini sudah lapar ya? Kak Barbie belum bangun. Hari ini giliran dia masak. Hmm,
Enak juga ya sarapan ini. Zebi kemana ya? Mungkin keasikan dengan penemuan barunya. Tapi sampai lupa makan itu tidak baik. Seperti suara Zebi? Ayo kita ke kamarnya. Zeb, boleh kami masuk? Masuk saja. Kamu sakit ya? Aku tidak bisa makan. Tenggorokanku sakit sekali. Ini sendiri. Zeb, kita boleh makan keripik ini. Tapi kalau terlalu banyak, tidak menyehatkan. Nah, Zebi, istirahat ya. Dan ingat, untuk sementara jangan memakan keripik kesukaanmu dulu. Kalau sakit tenggorokanmu sudah hilang, kamu boleh makan keripik lagi. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalian juga ya, jika makan sesuatu itu jangan berlebihan. Nanti tidak baik untuk tubuh kita. Baik, Dok. Kakak-kakak, terima kasih ya masih mau membantu. Padahal aku pelit pada kalian. Maafkan aku ya. Aku janji tidak pelit lagi. Sungguh, kamu akan membagi keripikmu pada kami? Tentu saja. Wah, kalau begitu mana keripiknya? Sudah habis. Maaf ya. Teman-teman, jika kita makan sesuatu terlalu banyak, seperti Zebi, nanti kita bisa sakit. Karena itu, makanlah sesuatu secukupnya saja. Jangan berlebihan. Penyebab sakit tenggorokan dapat bermacam-macam. Misalnya, terlalu sering bernafas dengan mulut. Terlalu sering makan makanan yang berminyak. Jika sering teriak. Dan terlalu lelah. Banyak sekali makanan dan minuman dalam kemasan yang dijual di toko. Tapi ketika membelinya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, pastikan kemasan.
kemasan dalam keadaan baik dan tidak rusak. Lalu, perhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan. Jika sudah lewat tanggal kadaluarsa, berarti sudah tidak bisa dimakan atau diminum. Dan jika makanan atau minuman dalam kemasan sudah terlihat rusak, jangan dimakan atau diminum.